Sebelum laga dimulai antara Al Nassr versus Persepolis FC, terlihat sang kapten Al Nassr, Cristiano Ronaldo, memberikan motivasi tinggi kepada rekan-rekan timnya. Karena pada laga sebelumnya, Al Nassr itu memang selalu kalah ketika melawan Persepolis FC di Piala Champions Asia. Debut Cristiano Ronaldo di Liga Champions Asia itu berjalan sangat mulus. Cristiano Ronaldo sukses membawa Al Nassr mengalahkan Persepolis FC dengan skor 2-0 dalam laga yang digelar di Azadi Stadium, Tahiran, Iran pada Rabu 20 September 2023 dini hari WIB. Cristiano Ronaldo memang tidak mencatatkan namanya di papan skor pada laga kali ini. Dua gol kemenangan Al Nassr seluruhnya tercipta di babak kedua, masing-masing lewat aksi Abdurrahman Garib dan Muhammad Qosim. Berkat hasil ini, Al Nassr berhak sendirian memimpin klasemen Grup E, sedangkan Persepolis FC menduduki peringkat keempat. Pada laga lainnya dari grup ini, FC Istiqlal dan Al Duhail bermain imbang tanpa gol. Al Nassr mendominasi penguasaan bola sejak awal babak pertama. Serangan beruntun pun dilancarkan oleh tim tamu, namun masih belum ada gol yang tercipta hingga laga memasuki jeda turun minum. Memasuki menit ke-52, Ronaldo membuat lawannya di kartu merah ketika ia dilanggar oleh Milad Sarlak. Akibat pelanggaran ini, Milad mendapat kartu kuning kedua yang berarti kartu merah. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh Al Nassr untuk memecah kebuntuan pada menit ke-62. Sebuah umpan manis dari Cristiano Ronaldo ke Marcelo Brozovic, dan Brozovic melakukan umpan tarik yang diteruskan Garib yang berakhir menjadi gol. Al Nassr sukses mengandakan keunggulan 10 menit kemudian berkat gol Qosim. Bergerak dari sisi kiri, Qosim secara luar biasa melepas tembakan ke sudut sempit dan tidak bisa dibendung oleh kiper tuan rumah. Tidak ada gol tambahan dari kedua tim di sisa waktu, skor 2-0 untuk kemenangan Al Nassr di kandang Persepolis pun menjadi hasil akhir laga ini. Efek kehadiran Cristiano Ronaldo sangat terasa kehadirannya oleh Al Nassr, baik dalam pertandingan maupun di luar pertandingan. Terbukti di akun resmi Al Nassr, akun resmi tersebut katakan, sepak bola bukan cuma tentang permainan atau pertandingan. Permainan yang indah, tapi Cristiano Ronaldo jauh lebih indah.